maaf, tembus, Pak. Timbang. What? Baby fish. Ikan segede cingir. Halo halo sahabat mancing main-main, balik lagi di channel YouTube Mancing Main-Main Bro, di channel kesayangan para Usman Lele pastinya bro. Aduh, di hari yang sangat panas ini bro, kita akan bertanding melawan para sang juara bro. Bro, berangkat Bapak Enta. Jadi bro, di siang hari ini kita bakalan bertanding mancing memperebutkan suatu tahta juara pastinya bro di. Kita bakal mancing lele nih. Kita dapat kemarin teh pas mancing di mana tadi itu ya? Huh? Kita mancing dapat total di sini nih videonya nih yang pakai telur bulus. Tah, ini dia tah. Terus sekarang kita dapat ininya, bro. Nih. Tinggal itu. Oke. Okay. Nah, total. Jadi ini Road to Jawara SM Sugan milik di Kabayan Fishing. Jadi hari ini kita bakal mancing final di tiket Grand Prix yaitu di Kabayan Fishing. Mudah-mudahan hari ini tiket ini bisa mendapatkan amplop. Ya. Tapi umpannya kita nggak pakai bulus, bro, di. Jadi umpannya kita pakai ini aja nih, ya. Yang ada aja. Yes! Oke, jadi umpannya kita bakal menggunakan umpan-umpan yang sangat sedikit menyesatkan, bro. Hong Kong sabun, pastinya. Langsung saja kita siram lah, nggak usah lama-lama. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima tutup botol aqua. Setelah itu kita aduk. Biar mati dulu semua. Jadi fungsi dari siraman ini sebenarnya hanya untuk mematikan doang, bro. Teman-teman bisa mematikannya menggunakan cuka doang. Kalau nggak doni cuka. Kita pakainya sunlight sama cuka, bro. Ini kalau kita aduk-aduk begini, dia ngeluarin busa tuh. Lihat tuh. Nope. Ya, ini tuh fungsinya buat mematikan dan melembekkan. Coba kita film. Pak Kong. Belum nyengak, ayo kena otak ya mah. Aduh, ini udah mati semua bro. Saatnya kita tambahkan sedikit lemak kuda, Joni. Mana tuh lemak kuda Bang Adun? Loh kok hilang? Nih bro, kita lemak kudanya pake punya Bang Adun mancing. Ini dia. Yang sudah pasti baunya bau apa? Bau tai. Iya, nyengir gitu. Nih, kita pakai yang ukuran 50 gram. Kita pakai satu aja dulu bro ya. Ini 30 gram ya. Yang di kolam. Kalau pagi sarapan pakai roti enak gini, bro. Selai kacang. Sama anjing selai kacang ya. Tuh. Biasa di tukang ngusep tuh nang kawadangan aja maji. Pertelihan ya, pertelihan yang bingung aing. Asli wa. Sangwan we. Tuh, kata dia disangguin bro lemak kuda. Urang mah geus ndek kayak gituan, Mang. Urang geus dieta geus main soalnya. Nih, aduk-aduk dulu. Jadi lemak kuda ini bisa menghilangkan sedikit aroma sabun. Goblok. Lain menghilangkan menambah nyegak ini mah. Nih, buat suwir bisa masuk, buat kepala ayam masuk, terus buat naon sasak anjing bisa ini bisa, bro. Buat teman-teman yang bisa biasa pakai umpan anjing giling bisa ini. Ntar tinggal bikinnya sendiri kalau udah berhasil, silakan di DM ke komentar YouTube kita, bro. Ntar kita videokan cara pembuatannya. Ini mah. Gurihnya. Nih udah keaduk semua, kita campur sedikit esen, bro. Dari Bang Adun, nih esennya nih. Nope. Pakainya Braja Musti. Ini cocok untuk obat alam olahan buat perangsang nih, bro. Kita pakai satu tutup. Ini nih. Kotor, oi. Ini aromanya sirsak, coy. Satu tutup, terus kita tambah sindaku, bro, biar lebih ajib. Satu tutup juga. Semoga berhasil. Sing bebenangan. Terus tambah esen ini oren. Mama Mesia. Terus tambah lagi sedikit kueni. Ini kueni merah. Kita pakai satu tutup juga.
ini full essence, full aroma, ya sama full, pokoknya full size. Kurang jadi, iya gua belum salah. Nah, tambahin satu tiga, blenok pakai 15 tetes. Woo! 15. Udah gini doang, setelah itu kita haduk-haduk. Setelah tercampur seperti ini, lalu nanti kita masukkan ke dalam plastik, Brodi, ya. Nih, setelah itu kita masukin ke plastik. Padahal tadi kena plastikin enggak? Goblok emang. Kita masukkan ke dalam plastik 2 kiloan. Biar apa fungsinya? Biar menyerap. Nih, nanti deh kita masukin plastik nanti aja. Setelah itu kita bikin bendingannya, Bro. Ini durasinya masih panjang, Bro, pembuatan ini mah. Aduh, iya ini kiriman naon ya tanuh, yuk. Gelo. Nih. Ini tadi habis main dari kuburan, Bro. Lihat tanahnya, Bro. Nah, ntar ini campuran untuk ininya nih. Nih, ada tanah. Ini asli tanah kuburan, John. Nanti dari si tanah ini kita campur sedikit dedek atau pronsi karena purnya. Pur ayam lain dedek teh. Huut. Huut, dedek itu huut. Nah, ya, terus gitu. Nih, ini huwete kalau bahasa Indonesianya ada dedek. Anjib amat barang-barang naikin lagu disco ya. Nah, udah gitu aduk-aduk, Bro. Ini jadi busnya tuh biar PR nanti di air. Ini masih ada beras-berasnya, Bro. Lama kayak banyernya. Nah, udah. Ya. Yeah. Setelah itu, campuran utamanya dari si dedek dan tanah merah ini adalah ini, Bro. Nih. Super pel rasa apel. Ya, yeah, kita campurkan lagi. Bilang stop dong. Stop. Ini mau laka. Oke, okay, stop dong. Ya. Yeah. Kita pakai sebanyak mungkin biar apa? Biar ngampul lauknya. Sumpah ya sengit anjing. Aduh, gurihnya ini, Bro. Udah tuh ya, gini doang. Nih, ini udah diwadahin dikit. Ya, nanti kita campur ke sini, Bro, dikit. Oke, seperti apa Joni keseruan kita mancing hari ini di tiket final Grand Prix yang ada di Kabayan Fishing? Kita mudah-mudahan dapat cintanya, dapat indahnya, Bro. Dapat duit hadiahnya berapa ya, Bro? 3 jutaan ya. Oke, saksikan terus keseruan mancing enjoy bersama Mancing Main-Main di kolam Kabayan Fishing dengan memperebutkan tiket grand final, Bro, hari ini. Mudah-mudahan ini banget ya. Let's go, kita berangkat ke Kabayan Fishing bersama Mancing Main-Main. Kita berangkat. Oke, Joni-Joniku semuanya, kita sudah sampai di kolam, Bro. Kita kebagian di lapak 11, sudah dikocok tadi. Ternyata kita telat. Wush, lawannya Hong Kong sebelah, Bro. Terus narik aing cana naon ieu. Sebelah aing tingali bapak aing ye. Tuh, Pak Karim. Jadi kita bakalan mancing meramaikan final, Bro, menggunakan ini nih. Joran Lepius, ini yang Jeep style. Hongkongnya di Aure. Terus untuk reelnya kita pakai Daimos Ultra yang 3000, mantul banget. Senar kita pakai senar dewa dari Daido. Kail kita pakai ini nih, seperti biasa, punyanya Bang Adun. Premium Fishing Hook yang pertama. Sekarang saatnya kita acak-acak dulu umpannya. Nah, ini kita pisahkan dulu
Sisanya kita kesini kan. Tah, kan banyak bro tah. Ya, oke, okay, sisa orang awurkeun lah coba ka hareup. Meunang beureun ngawur ide nya. Jadi perpaduannya seperti ini, Jon. Nih. Ini ntar kita campur air dikit. Campur air gitu. Hah? Aneh bunyi ron sih, yuk. Can ka aduk goblok ya. Bro aduk lebok. Kenyal banget soalnya. Nih, tutupin deh. Pastiin nih. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Oke guys, satu ekor. Angkat ayo John. Yes. Dua ekor. Keroto bagus sih keroto. Ya benar lagi ya. Mana ya karyawan urang aduh. Nah. Hadiahnya 3.500.000. Pokoknya anu 3.550.000 bagi Kak Edi. Mun menang induknya, Bro. Maaf, 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 tembus, Pak. Bende pas hari pamit pak, punten ya pak. Punten, maaf kanan, kanan, maaf kanan. Maaf, maaf ya Idul, Idul, Idul Fitri, ampura, 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 minal aidin. Minal aidin, minal aidin. Tuh. Pas hari. Yang depan kok. Pak Jagur, maaf Pak Jagur. Tembus. Udah. Maaf, 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 maaf. Kurang tebal lah tembus saya. Kurangnya. Duh. Maafnya, Mang. Oke, punten. Biasa lo, bende. Ya kena deh, Bro. Iya ta, duit mata. Timbang. Baby fish. Ikan segede cigir. Tinggal jauh tuh timbang kayak gitu. Tah, perimbangan tah. Dan. KBBP 0280. Peserta telat, jadi ketinggalan. 02. Tadi mampirlah ke toko lele, Bro. Huh? Sia-sia, oi. Berhasil.
Tebarekin cacing lelena alhamdulillah aing mah. Lelena murta di bae bro. Cep. Cep. Maaf. Maaf Pak Sarif. Enggak ada orang. Buka aja. Aman. Maaf ya Pak. Iya. Ayo pas lebaran main. Iya pokoknya dulu ada Idul Fitri Pak Iwan deh. Ya boleh Pak. Baik Pak. Sebelum Idul Fitri minta maaf lah. Karma bro di depan udah buluk-buluk-buluk ya bro. Kalau terjadi ngak lu gih eta aing aneh bisa gitu pindah blok aneh bro nges makan pada liat teteh baby deh wae iya mah bro 0,1 hiji iya mah ya bro oke Maaf. Goblok gadonya bro nih, gagal. Ayo, kita angkat depan muka. Sedap. Bantuin. Nah ini mah bro. Anjing celele. Kilo opti lu. Anjing, kecel goblok. Ekstina runtuh. Tunggu bae. Oh, wah. Maaf gede. Iya. Segede-gede kieu goblok naik naon euy. Ikan ketujuh ini, tujuh ekor. Kiri, maaf, manggun. Kecil jadul. Makan bro. Ya. Oke. Okay. Nyacil. Pasar ya bro. Nah, kiri mantu. Goblok gede bro. Ini gede emang bro asli. Benar tuh bro.
Aduh. Ayo bro. Siap. Kelo. Gede atuh bro, pantesan. Oke bro, broku semuanya. Waktu tinggal 1 jam lagi bro ya. Sementara itu baby kita ketiban. Tadi lawannya ada 0,2. Kita 0,280. Ternyata masih banyak yang lebih kecil bro dari 0,280. Tapi mantul banget, kita masih narikin ikan lele. Kita nyari ikan yang makan aja bro ya. Mudah-mudahan ada total sama induk yang makan. Jadi nih kalau pinah tuh di sini udah kedek-kedek banget bro. Penuh. Kayaknya 01 deh nih, nggak dateng deh. Kita lemparkan ke depan bro. Jadi hari ini kita mancing di sore yang sangat cerah menggunakan cuaran tersakti dari Daidobo yang Repius. Ini yang Jap style. Untuk reel kita pakai Daimos Ultra yang 3000 SPSW, mantul banget brodi. Senarnya kita pakai nih, senar Daido Dewa yang panjang itu 150, LBS-nya di 0,26 kita nomornya. Ini enak banget, kecil, cepet banget tenggelam. Ya, ayo kita pakai premium fishing hook yang nomor 6 bro ini bro. Mantap. Ini ajib banget, nancer banget. Tah, kalau mau aing tah. Mudah-mudahan ada induk makan di depan ke Hong Kong ini. Soalnya kalau Hong Kong tuh jarang induk makan. Rata-rata ikan-ikan rame. Tapi ini mana rame? Belum. Induk awal. Ini dari tadi kita ke depan terus, belum pindah-pindah ke belakang. Pokoknya kita lanjut 1 jam akhir mencari totalan. Ataupun induk, ataupun baby lagi kita cari bro. Di kolam Kabayan Fishing, kolam ini lagi final. Yuk lanjut kita mancing lagi. Mana tuh? Ada, oke. Hup. Besar-besar nih. Tuh, cilik-cilik bro pakai Hongkong teh. Kesalnya aing. Harusnya di poin nih ulah di. Poja aing, poja. Iku lawan galan deh. Buru 20 segini gini-gininya. Ya, nyari lagi 20 ekor. Boleh, boleh. Sampai bisa mayar kolam C. Aduh, naon deui wae. Pendek bro, ya. Badak juga ya. Ya, rada ya dagingan lah. Kita nyari 18 ekor lagi bro, segede-gede gini bro. Makin kararuat amat induk Medan. Cacingnya kayak bubuk. Oke, bro-broku semuanya. Saatnya penimbangan sementara 28,5. Yuk, pemain cacing ripu. Lumayan, abret. Abret, abretan. Iya, para roh kia bro di aing ya. Tinggi banget tuh. Mana gua naon? Ya mah menang seutik ere loba ye. Menang seutik ere loba. Lopok di itu kuna baby benang, naon benangnya? Uhan. Uhan. Lapak berapa? 19. Wah, lapak gurih harusnya itu ya. Hancur lah. Ini bro, kita penimbangan nih bro, lapak aing berapa kilo ini? Hah? Aing lah letik lah. Nah. Di.
poin urang mah engke mah aing mah bar ku koja wae ieu mah. Pisan. Kan wae bolang. Paras. Saeutik, Bro. Tadi kalau poin mah aing. Aing mah ngeureuy ya kalau teh. Cedung. Ya tinggal itu. Kira aku 26 kilo bro narikan wae asaan aing nya. Aduh hayo Pak. Ya langsung tutupan lah kacamata era aing kok. Saat kita closing. Oke, okay, Joni-joni ku semuanya, waktunya udah beres bro. Mancing kita tadi serba hancur semuanya bro. Baby kita hancur. Lawan sama 0,200, kita 0,280. Kelo aya kenen lebih leutik 0,2 bagong. Tapi mantul banget bro. Ya, totalan kita kalah. Kalau poinan kita geus mau tahan dia tuh. Aing mah di kilo goblok 26 kilo lawan 30. Gagal. Pula lagi pembagian hadiah mau ambil miruan aing mah bukan naik balik aing mah. Ya, dan tadi kita Usman murak aing nih bro nih. Joran tersakti dari Daido ini Lepius yang panjangnya 180 yang jab style udah pasti jos ganas banget ya. Terus pakai reelnya. Nih. Ya, sudah pasti jos ganas banget, bro. Kita pakainya Daimos Ultra yang 3000 SPSW TOP banget. Yuk, kita aku laku antara data goblok deh. Terus untuk senar kita pakai senar Daido Dewa yang 0,26 mantap banget, kita cuma putus satu kali. Senar kail kita pakai premium fishing hook yang nomor 6. Mantap banget, bro. Sayangnya kita tidak ada rezekinya untuk mendapatkan hadiah grand final, tapi nanti kita bakal coba nyari lagi untuk mendapatkan tiket dan kita main final lagi. Dak-dak-dak banget tadi, bro. Tapi mantap banget racikannya. Kita akan dicoba saja. Oke deh, segitu dulu. Buat teman-teman jangan lupa di-subrek channel kita. Biar kita semangat Usman, semangat konten. Semangat nyari duit di kolam pokoknya. Iya, rada kesel ya. Ele gocap. Terus, jangan lupa yang punya IG di follow IG kita di mancing titik main-main. Yang punya sekolah rumah, sekolah kolam, langsung saja di DM. Oke, sudah maghrib. Saatnya kita balik ya dengan tangan hampa. Hampa terasa. Saatnya kita balik, salam mancing main-main.